tambah loyal dengan kita gitu. Kalau kita pelit, maksudnya nggak mau tanggung jawab, nggak mau apa, ya kita nggak dipakai lagi gitu teman-teman. Jadi butuh banget ya untuk amanah itu sangat-sangat penting gitu loh. Kita ngantar nih, kita antar tuh kue pipa tori. Orang bilang kue cucur. Katlok katanya orang itu kuenya orang Toraja. Ini ada satu alamat lagi teman-teman. Dapat lagi satu alamat kita. RR14. Kita ngantar. Ini gak jadi alamat terakhir ya teman-teman. Ada tambahan satu alamat lagi. Jalan Anoa. Ini jalan Anoa. Tinggal kita taruh aja. Karena sudah dibayar. Rp5.000. Kasih ya. Dapat uang Rp50.000 gini. Ini baru teman-teman. Barusan lihat juga. Kayak uang mainan. Barusan pegang uang Rp50.000 baru, baru tahu. Kalau orang nggak update mungkin dikira uang mainan. Ini ada suatu yang unik lagi teman-teman. Ini penjual yang akan saya ambil barang ini, kita lihat rumahnya. Rumahnya tuh di belakang rumahnya orang. Sempit jalannya juga. Tapi ya itu, di zaman sekarang itu nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, karena kita terhubung semua di media sosial. Nih, dia bukan rumah ini, tapi rumah di belakang itu nggak kelihatan gitu loh. Tinggal pasang pelang kayak gini. Rumahnya di lembah kayak gini teman-teman. Assalamualaikum. Ya. Ngambil punya Mbak Dea. Ngambil yang punyanya Mbak Dea. Buntung yang 85. Sama-sama. Teman-teman mereka jualan pempek 85.000. Sayang kalau omsetnya berapa gitu. Ini dia teman-teman, views pabrik pupuk Kalimantan Timur yang terletak di Bontang, Kalimantan Timur teman-teman. Memiliki pabrik dengan jumlah yang banyak, dengan ukuran yang sangat besar. Pabrik ini menghasilkan pupuk kimia yang didistribusikan untuk Indonesia, untuk daerah-daerah di Indonesia bagian timur, khususnya di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Papua, dan juga Maluku teman-teman. Itu views pabrik mereka. Ini di luar pagar mereka. Jadi batas antara pabrik dengan pemukiman tuh lumayan jauh. 43.000 satu jam.
sangat-sangat potensial buat teman-teman yang ingin penghasilan tambahan sebagai penghasilan sampingan, sangat-sangat menggiurkan teman-teman. Satu jam dapat 43.000. Bayangkannya kalau dikali berapa jam gitu. Kalau kita pakai aplikasi, ya itu lebih banyak nunggunya gitu loh. Karena satu-satu tiap hari cari alam, cari pelanggan, maksudnya nungguin pelanggan. Ya gitu. Kalau saya ini teman-teman cuma itu yang cari pelanggan ya pelanggan saya. Jadi saya nggak cari pelanggan gitu. Kecuali kalau ada pas di grup, pas lagi saya ada kosong, saya nyari di grup juga. Tapi itu jarang, lebih banyak mereka. Ya teman-teman, itu tadi alamat terakhir yang kita antar. Jadi satu jam lebih dikit, saya dapat 43.000 teman-teman. Sangat menjanjikan untuk penghasilan sampingan. 43.000 itu kalau dikali sebulan, kalau 10 hari dapat 430. Sebulan berarti dapat hampir 1.300.000 teman-teman kalau kita rutinkan gitu loh. Paling kalau bisa ditambah lagi jam waktu ininya, waktu keluarnya, waktu ngurirnya, mungkin lebih banyak lagi teman-teman dapat gitu. Oh iya teman-teman, satu lagi, pekerjaan ini direkomendasikan buat kota-kota yang ramai teman-teman ya. Jadi kalau yang tinggal di desa mungkin agak kurang ya, karena minat beli, daya beli masyarakat itu kurang. Kalau di sini mereka beli barang 15.000, ongkirnya 15.000 pun mereka mau gitu loh teman-teman, karena daya beli orang di sini tinggi gitu. Bahkan saya pernah barangnya harganya 15.000, ongkirnya 20.000, mereka tetap mau gitu. Ya itu ongkir itu kita lihat bagaimana situasi kondisi tempat teman-teman tinggal ya. Jadi nggak bisa berpatok dengan saya. Cara tercepat adalah kita ikuti ongkir sesuai ikut yang aplikasi-aplikasi yang warna hijau itu teman-teman. Kita lihat di situ berapa, kita agak kurangin dikit harganya daripada mereka. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.